Oke okay guys, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Oke. Okay, di kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian untuk melihat peternakan atau ya bilangnya kandang babi ya, yang ada babinya di sini. Dan kali ini saya akan memberinya makan atau ya beri makan sekaligus memandikannya. Di sini ada babi yang sedang ada 2 ekor, satu yang ditunjukkan ada anaknya, ada 6 ekor ya, sampai 51. Kita akan cek ini apa saja yang dicampurkan di makanannya. Di sini ada singkong atau yang disebut dengan ubi kayu atau apalah namanya itu di daerah kalian, kitela yang ini. Dan di sini ada namanya ampas tahu. Ampas tahu ini kenapa disebut ampas tahu ya, ini karena ampas dari pembuatan tahu ini adalah kedelai yang digiling halus, nah, ya bisa ampas tahu, makanya ampas tahu namanya. Dan sini ada ikan asin yang akan direbus aja ya, dan airnya akan dicampurkan di makanannya karena dia suka dengan rasa asin-asin dari ikan asin tersebut. Oke, ada apa lagi tadi berdua? Ini ada, kalau di sini nyebutnya ini dedak atau hasil pabrikan yang apa ya dia? Beras loh. Kalau misalnya di pabrikan ada menghasilkan kayak tepung, tapi yang apa ya namanya? Dedak gitu ya, yang beras hancur-hancur itu. Dan di sini ada makanan tambahannya seperti star bio dan mineral. Itu aja sih yang dicampurkannya. Oke, seperti apa cara membuatnya, masak. Kita masuk ke proses pemilihan singkong. Ini kita pilih singkong yang ya bentuknya seperti ini, itu dibuka terlebih dahulu. Dan singkong yang bagus seperti ini atau kering, dia simpan supaya penggunaannya itu lebih lama. Jadi yang seperti ini digunakan lebih dahulu karena dia bisa busuk. Dan untuk membuka singkongnya itu kita hanya membuang kulit luarnya aja. Ini kan ada warna putih dan warna hitamnya ya. Ini yang kita buang warna hitamnya aja, coklat nih. Kita buang bagian luarnya aja, ya seperti ini ya. Nah, ininya aja ya. Putih-putihnya ini enggak kita buang. Cuman dikupas gini aja. Oke, setelah dikupas kita masuk ke proses pemarutan. Parutan yang digunakan sini adalah jenis parutan seperti ini. Hati-hati memarutnya karena ini lumayan tajam dan tangan saya sudah pernah kena parutan. Itu kita sudah hilang. Anjir.
aman. Habis. Ya, untuk konsentrat namanya. Oke okay guys, sekian dari saya tentang cara vlog cara memberi makan babinya. Oke, okay, sampai jumpa di video berikutnya nih.